kembali lagi kita di MG3HUB. Nah, Zee nak pesan pada korang siapa yang tak tengok part 1 untuk extractor 421 ataupun 441. Yang mana korang patut pakai 421 atau 441, yang mana lagi best, yang mana lagi pick up, yang mana lagi top. Jadi korang kena tengok part 1. So Zee nak bersambung untuk part 2. Jadi minta maaf lah sebab sebenarnya video ni Zee rakam dalam satu hari je terus, tapi Zee tak nak lah bersambung-sambung banyak-banyak sampai 30 minit video panjang, sebab takut korang bosan. Jadi supaya fokus pada satu session, pada satu session, maksudnya satu tajuk, pada satu tajuk lah. Hari ni Zee nak share mana yang korang patut pakai. Kita ada dua tabung, satu tabung H-Flow dengan satu tabung straight pipe. Jadi antara dua tabung ni, mana lagi best untuk peta korang yang korang akan pakai. Tapi Zee share ilmu ni adalah untuk semua orang, tak kisahlah yang korang pakai maybe Gentry ataupun kereta-kereta maybe ataupun kereta-kereta yang lain, Honda atau Toyota ke, tak kisah, boleh pakai. Tapi Zee share ni adalah setup untuk maybe Gentry. Jadi ilmu-ilmu yang Zee share ni korang boleh, tak ada masalah korang boleh pakai. Dan disclaimer, Zee share ni adalah apa yang Zee tahu, apa yang Zee dah tanya pada pakar-pakar yang dah buat exhaust berapa lama, dah berapa tahun, cari ramuan yang paling best untuk ni. Dan Zee pun dah buat setup exhaust my Zee yang best, tapi tak cukup lagi lah untuk ada sikit lagi lah yang tak habis buat lagi. Tapi memang sekarang memang dah sedap lah. Top long semua memang tak ada masalah. Lepas tu pita pun ok. Jadi Zee nak sambung, jom kita tengok yang mana korang patut pakai. Okay, first Zee nak share dululah. Kalau korang nak buat exhaust, jangan sesekali terus tukar stainless steel. Okay, sebab apa? Nanti jap Zee share dulu kenapa korang tak patut pakai stainless steel dulu. Okay, first kita tahu dulu antara besi putih dan stainless steel. Besi putih selalunya memang ada kat standard-standard kereta yang biasa. Bila korang kereta keluar daripada kilang, memang akan keluar besi putih. Memang besi putih lah, kecuali kereta-kereta yang mahal. Tak tahulah kereta Honda mungkin pakai stainless steel ke tak. Tapi yang Zee tahu, Myvi ni memang kita pakai besi putih. Jadi apa beza besi putih dengan stainless steel? Okay, besi putih ni dengan stainless steel ni, orang selalu cakap memang stainless steel ni lagi tahan lama dan dia tak berkarat. Kalau macam korang tengok besi putih lama-lama, dia akan jadi macam mana berkarat, dan lama-lama dia tak elok lah. Laluan angin tu pun akan terganggu sebab besi putih dia dah berkarat. Jadi sebab tu orang pakai stainless steel dan dia boleh tahan lama. Jadi perbezaannya antara tu, bunyi pun ada beza bila korang pakai stainless steel. Sebab stainless steel ni dia macam melantun lebih kuat lah bunyi dia daripada besi putih. Jadi bila korang pakai stainless steel, bunyi exhaust akan kuat sikit daripada besi putih. Besi putih ni dia serap sikit bunyi tu, dan bila korang pakai tu bunyi dia macam bunyi dalam. Stainless steel ni bunyi dia bunyi macam bunyi ringan lah, macam bunyi steam kosong tu, macam tu lah stainless steel. Okay, jadi beza antara dua tu, stainless steel tahan karat dan juga stainless steel ni ada punya bunyi melantun. Okay, jadi kenapa Zee tak bagi korang pakai stainless steel dulu? Sebabnya, okay, untuk kereta-kereta yang lain, kalau korang set up exhaust, sebenarnya exhaust ni kita buat seperti mencari ramuan, resepi yang paling sedap. Contoh kita buat spaghetti kan, kita nak buat spaghetti yang paling sedap. Bila kita buat spaghetti paling sedap, contohlah kita macam kita akan ada testing kan, betul tak? Sebab exhaust ni kita tak boleh bagi tahu macam setup mana lebih elok, setup ni lebih elok, sebab banyak sangat exhaust, banyak sangat jenis-jenis tabung lah, jenis extractor lah, jadi korang tak boleh nak tahu sangat. So apa yang kita boleh buat adalah kita test satu-satu yang mana lebih elok. Okay, jadi bila korang nak dalam testing period tu, dia tak recommend stainless steel. Sebabnya stainless steel ni, bila kita pakai stainless steel ni adalah bila ramuan kita untuk exhaust tu dah perfect, dah tak perlu dah tukar apa-apa. Korang dah tak nak tukar dah sampai 10 tahun ke, dah 20 tahun ke, sampai kereta korang jadi besi buruk ke, korang nak biarkan macam tu, baru korang pakai stainless steel.
kalau korang nak mencuba-cuba lagi tabung ni, korang nak mencuba tabung ni, korang apa ni, ni nak cuba, jadi dia membazir duit. Untuk korang yang macam bazir duit lah, sebab bila korang nak potong sales fee tu, korang nak ganti baru balik sales fee, sales fee sebab bukannya murah, dia mahal juga kan. Jadi Zik apa ni, share dekat korang supaya kalau korang dalam testing period, untuk testing as of korang macam ini elok ke, ini tak elok ke, Zik recommend korang pakai besi putih lah. Bila korang dah betul-betul rasa perfect dah kereta tu, rakaman korang dah perfect dah, kereta tu memang tiktok, meletup kan, baru korang pakai stainless steel. Okay, jadi kita pergi ke, okay, yang ni Zik nak explain jugalah, resonator. Resonator ni yang ada dekat oxygen O2 sensor tu yang Zik tunjuk itu, Zik tunjuk part 1, bawah auto sensor. Jadi kalau korang boleh tengok resonator standard ni, dia ada satu tapisan yang Zik bulatkan ni, ni adalah satu lapisan yang dia tapis karbon-karbon yang ada daripada korang punya extractor. Kadang-kadang ada orang tukar juga resonator aftermarket. So beza antara dua ni, resonator aftermarket, dia dua-dua ni tak banyak beza lah sebab dia benda yang kecil. Tapi bila korang tukar ni, dia akan ada efek pada minyak. Jenis orang yang buat exhaust tapi tak nak minyak turun, tu tak boleh nak cakap apa-apa. Jadi tak ada ramuan untuk tu . Jadi tak boleh nak tolong lah, sebab apa-apa kalau korang nak buat exhaust, mesti korang nak pick up lebih benda bunyi sesedap rasa kan. Jadi kalau contoh korang nak minyak sim, nak bunyi pun tak, susah juga, sebab tabung tu punca adalah untuk menyerap bunyi tu. Jadi kalau pemotong tabung tu sama juga, minyak akan turun juga average tu. Jadi resonator aftermarket ni, kalau korang dapat benda-benda yang ni, adalah sebenarnya Zik nak lukis pun susah sebab dia macam puting beliung punya jenis tu kan, puting beliung yang pusing-pusing tu kan. Jadi resonator aftermarket ni, beza dia antara dua resonator standard ni ada sikit lah. Kalau contoh yang korang yang pakai standard kan, standard tabung semua tak tukar, kalau korang tukar resonator aftermarket ni, ada beza sikit lah pick up tu. Resonator standard tu ada lapisan kan, dia dah buang lapisan tu. So resonator aftermarket ni ada straight, dia bagi lawas lagi lah tu, angin tu kan. Jadi asap, angin asap, dia bagi angin asap lah, okay, untuk dia bagi lawas lagi. So ada beza sikit lah, tak banyak. Zik pernah pakai, masa tu Zik pakai standard lagi, Zik tukar resonator je, ada sikit lah, tak berapa banyak beza macam tukar extractor, tukar tabung, tu je lah. Kalau korang yang macam tak ada berapa banyak bajet, korang untuk tukar resonator nak buat geli-geli je kan, nak rasa sikit kan, korang buat lah untuk resonator. Tapi untuk in term of minyak, memang akan ada rasa sikit, tu tak boleh buat apa, sebab tukar exhaust mesti akan ada efek pada minyak. Okay, jom kita pergi ke tabung tengah. Ada banyak jenis tabung. Tak apa, Zik akan explain satu-satu macam mana, apa fungsi-fungsi tabung ni. Okay, kita first, kita ada satu yang belah sini, belah kiri kita ni adalah tabung air flow. Tabung air flow ni ada dua, satu yang tabung yang macam ni, dan satu lagi tabung direct. Okay, apa beza antara dua tabung air flow ni? Satu ni tabung ni, beza dia adalah bunyi . So bunyi dan juga fuel consumption tu lah. Tapi Zik tak dapat nak pastikan antara pickup dengan tu ada beza ke tak. Jadi korang pernah, sebab Zik tak pernah pakai yang benda ni, Zik tahu ada kawan Zik seorang, nama dia Wak. Wak pernah pakai, Wak dia pakai sampai sekarang ni. So kalau Zik tengok pun, kereta Wak tu pun pickup dia lain macam, sebab dia Astro ni, tapi bunyi dia perang. So beza dia antara dua ni adalah tabung ni dia serap, dia bukan serap bunyi lah, dia kedap bunyi sikit. So bunyi dia tak kuat semacam S ni, tapi fungsi dia adalah sama S flow. Dua-dua ni ada back pressure. Jadi korang kena tahu back pressure ni adalah untuk bagi kereta korang pergi dengan lagi senang lah, sebab auto. Kalau manual tak ada masalah nak buang back pressure tu, tapi auto ni memang kita kena ada back pressure. Jadi tabung S flow ni memberi back pressure pada kereta anda. Okay, jadi beza antara dunia bunyi, in term of pickup tu Zik tak dapat nak tahu sebab Zik tak pernah nak rasa lah. Jadi kita ada dua, sebelahnya adalah tabung straight pipe. Tabung straight pipe
Kita ada dua juga, satu yang ada tabung untuk sama juga untuk kedap bunyi, lagi satu straight terus. Ini selalu geng-geng yang buat apa ni, race dekat Sepang tu memang pakai lah macam ni je lah, straight ni tak ada apa-apa. Tapi bunyi dia memang bunyi pang-pang-pang-pang-pang kan. Memang bunyi kalau parking ni jiran sebelah memang confirm-confirm bangun. Ataupun hari raya, sebelah ni pakai ni, hari raya tak payah dah bakar pecut. Pakai je yang straight pang ni. Okay. Jadi yang kita ada lagi satu, ini untuk rakyat-rakyat main. Rakyat-rakyat maksudnya orang yang banyak duit lah, banyak modal. Sebab tabung Valvetronic ni, dia punya function dia adalah korang boleh tukar pada straight flow ataupun tabung air flow. Jadi korang boleh tukar antara dua, straight ataupun air flow. Tabung Valvetronic ni memang sesuai untuk korang yang macam nak pergi apa ni, pergi event kan, show off sikit, tukarlah kepada straight pipe, lepas tu bunyi dia kau-kau lah. Dan lepas tu yang air flow ni pula untuk korang nak jimatkan sikit. Jadi benda ni, Valvetronic ni memang sesuai lah untuk orang yang macam nak kena, nak try dua-dua kan, nak belanja, nak ambil semua. Tapi harga dia pun mahal. Okay, jadi apa beza tabung air flow dengan tabung straight pipe ni? So straight pipe ni memang lawas lah, angin memang cepat. Macam ni cakap pada tabung kita tembak angin dalam pipe tu kan, macam tu lah dia. Jadi straight pipe ni kalau kereta manual memang sedap lah. Sebab dia yang control pressure tu, dia control gear tu kan. Jadi tak ada masalah. Sebab walaupun dia tekan pedal mana pun, dia takkan tukar. Tapi bila kereta pakai kereta auto macam Myvi Zik sendiri kan, Zik kena pakai Astro. Supaya Astro tu pick up ada, top ada. Jadi beza antara tabung Astro dengan tabung straight pipe ni, ini adalah untuk kereta auto eh. Tabung Astro dengan tabung straight pipe ni, Astro dia lebih, dia kurang dia, pick up dia kalah lah pada straight pipe. Tapi beza dia sikit sajalah, tak banyak pun beza pick up tu. So yang keduanya paling banyak beza adalah top dengan long. Jadi tabung Astro ni top dia lagi bagus lah daripada straight pipe. Jadi kalau macam kawan-kawan korang yang pakai straight pipe tu kan, korang nak rasa macam nak macam nak kalahkan dia lah kan, macam nak bawa laju, nak apa ni, nak toge ke apa benda kan. Kalau korang pergi long distance pakai tabung Astro memang menang lah kalau auto. Tapi kalau manual pakai tabung straight pipe, bye-bye je lah auto. Itu memang tak boleh bawa, manual memang is the king lah, kereta manual king lah. Kalau kereta auto lah yang jenis-jenis tak suka menghadap jam tu kan. Kereta auto kita pakai tabung Astro lah, tak payah pakai tabung straight pipe. Bukan cerita bagi, tapi ini adalah pendapat Zik lah. Kalau kau nak pakai tabung straight pipe pun tak ada masalah, pick up memang sedap. Tapi bila long distance, kalau kau bawa daripada Selangor ke Terengganu, kau akan rasa lah macam aku patut tukar ni. Sebab Zik dah pernah rasa, Zik pernah pakai tabung straight pipe sebelum ni. Bila Zik nak pecut je kereta tengah tu, dia nak tanak je pergi, nak kena tekan pedal kuat-kuat baru ni. Tapi bila tambah Astro tu, dia macam smooth lah. Bila kita nak pecut tu, tekan pedal dah habis tu, dia terus pergi. Macam tabung straight pipe ni nak pergi tu, dia macam lambat-lambat sikit sebab dia terlalu lawas kan. Orang ada modal lebih lah, ambil lah tabung Valvetronic. Dia ada tahu tabung Valvetronic ni dalam 700-800 macam tu lah siap pasang. Itulah Zik punya sharing tentang tabung-tabung Astro ni, tabung Astro dengan tabung straight pipe. Zik ringkaskan balik apa beza tabung Astro dengan tabung straight pipe. Beza dia adalah Astro adalah lebih kekalkan top dengan long berbanding straight pipe. Dan in term of pick up, straight pipe menang lagi lah daripada tabung Astro. Okay. Jadi itu saja Zik nak share, dan lepas ni Zik part 3 Zik akan share setup apa yang korang boleh buat untuk Myvi korang. Korang nak antara korang nak pick up paling power, paling cun ataupun top paling cun, ataupun setup yang Zik recommend paling best lah Zik nak buat. Tapi Zik tak dapat nak buat sebab
modal tu tak ada lagi. Jadi kalau korang support Zik, banyakkan apa ni, subscribe, tengok video Zik. InsyaAllah Zik boleh kongsikan apa yang Zik buat pada Ezozik dengan korang, dengan apa yang Zik nak buat untuk Ezozik. Okay, jadi itu saja. Pastikan anda subscribe, like dan share kepada rakan-rakan anda, dan ajak rakan-rakan anda untuk tengok apa yang Zik kongsi ni kan. Apa yang ilmu Zik kongsi ni, Zik bagi free saja pada korang. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk part 3, di mana apa setup korang boleh buat untuk MyV korang, MyV Gen 3. Okay, ciao.